قال المؤلف رحمه الله تعالى ونفعنا بعلومه في الدارين آمين. Yang kedua, sukar meninggalkan kesedapan dan keinginan. Tuan-tuan muslimin, muslimat dan jemaah yang dirahmati Allah sekalian, alhamdulillah pertama dan selama-lamanya kita panjatkan puji syukur pada Allah dengan izin taufik hidayah daripada Allah Taala jua pada malam ini kita sambung lagi bacaan kitab Penawar Bagi Hati, susunan tulisan Fadilatul Syekh Abdul Qadir An-Mandili rahimahullahu taala. Kita berada pada bab yang pertama, pada menyatakan taubah. Dalam bab taubah ini kita sedang melihat perkara-perkara yang menyebabkan seseorang itu, seseorang hamba, seseorang salik ilallah, sukar untuk dia bertaubat kepada Allah ataupun bertangguh-tangguh taubat dia. Maka disebutkan di antara sebab-sebabnya, yang pertama kerana seksa yang dijanjikan oleh Allah Ta'ala itu sifatnya adalah bertangguh. So, bila bertangguh, maka tabiat kita pun menangguhkan taubat disebabkan oleh seksa. Janji seksa daripada Allah Ta'ala itu adalah bertangguh. Tidak selepas daripada kita buat dosa ataupun sedang kita buat dosa tersebut, maka terus dikenakan kepada kita azab seksa tersebut. Kalau begitu keadaannya, pasti manusia akan bertaubat, bahkan tak akan jatuh pada maksiat lah, takut kepada seksaan daripada Allah. Tapi sifat yang Allah Ta'ala jadikan azab ini, Allah Ta'ala buat dalam bentuk bertangguh. So, kita duduk dalam keadaan berdosa pun tak ada apa-apa beza dengan orang yang tak berdosa. Kita yang berdosa dengan yang tak berdosa sama je. Jadi kita tak berasalah nak bertaubat pada Allah Ta'ala. Kemudian keadaan itu diajarkan kepada kita dalam kitab penawar ni, sesuai dengan nama dia penawar, maka dia ajar pada kita supaya apa? Nak menghilangkan perasaan gitu, perasaan menangguh-nangguh daripada bertaubat disebabkan oleh tertangguhnya azab seksa ataupun yang dijanjikan oleh Allah Ta'ala tersebut. Jadi dia suruh kita berfikir. Itu disebut dah pada kita dalam sebab yang pertama dulu. Malam ni nak tengok yang kedua. Sebab yang kedua. Yang kedua dia kata, sukar meninggalkan kesedapan dan keinginan. Sukar yakni payah. Payah tu tilik pada kita, pada kita orang yang melakukan dosa ni. Adapun pada Allah Ta'ala benda tu tak sukar. Benda tu mudah je. Kalau kita nak, senang aja pada Allah Ta'ala nak suruh, nak jadikan kita orang yang bertaubat. Sebab tu Allah Ta'ala sebut dalam Al-Quran, وَذَلِكَ عَلَى اللَّهِ يَسِيرٌ. Demikian itu mudah je bagi Allah Ta'ala. Bila Allah Ta'ala nak dorong seseorang itu bertaubat, senang je. Bukan perlu kepada apa, perlu kepada musibah yang besar-besar untuk apa, untuk seseorang itu insaf dan kembali pada Allah. Maknanya tak semestinya orang yang nak bertaubat pada Allah ni daripada dosa dia kena-kena musibah besar, mati, habis segala anak bini dia, tinggal dia seorang diri, barulah nak insah diri. Tak semestinya. Kadang-kadang jentikan itu pun sudah cukup untuk menjadikan seseorang itu sedar bahawa diri dia berdosa. Sebab tu dalam Quran sebut وَذَلِكَ عَلَى اللَّهِ يَسِيرٌ. Cuma sini dia sebut sukar tu nisbah pada diri kita orang awam, orang biasa ni yang masih seronok dengan dosa.
Ha, itu nisbah pada diri kita. Adapun pada Allah, benda tak suka, benda senang saja pada Allah Ta'ala. Nak jadikan orang yang tak pernah duduk pada dalam ta'at, tak pernah buat ta'at pada Allah Ta'ala, duduk dalam dosa daripada mula kena agama, yakni daripada lahirlah kalau kita kata contohnya. Hanya beragama disebabkan oleh apa? Oleh keturunan je. Tak pernah beragama, beramal ibadat. Tapi bila mana Allah Ta'ala nak dia jadi orang yang tekun dalam beribadat, cukup sekadar dijentik hatinya je. Datang dalam satu majlis ilmu, terjentik hati kita. Jadilah kita orang yang insaf. Ataupun tidak kita mari pun singgah je. Singgah lalu tepi masjid, tengok orang pergi masjid. Boleh saja Allah Ta'ala nak jatuhkan rasa insaf dalam diri kita. Nak bagi taufik pada kita dengan tengok orang pergi. Biasa duk tengok tak ada apa pun. Hari ni tengok kenapa rasa sebok. Biasa duk tengok orang pergi masjid tak ada teringin pun. Hari ni tengok orang pergi masjid. Rasa aku ni jauh sangat dengan Allah. Tiba-tiba. Benda tiba-tiba. Boleh saja Allah Ta'ala nak datangkan dalam diri manusia. Itu benda mudah nak beritahunya nisbah pada Allah. Tiada yang sukar. Yang sukar ni sukar pada kita. Kita orang awam ni lah. Baik. Sukar yakni payah meninggalkan kesedapan dan keinginan. Nah, tu masalah dia. Benda sedap dan benda yang kita ingin. Supaya orang bagi tahu kita, buah durian ni, kalau orang kencing manis, pantang dia tu. Kita tahu buah durian ni boleh menyumbang kepada kencing manis. Tapi bila tengok durian, tak nak makan banyak, nak sulah. Jadi tak boleh lari. Sebab apa? Benda sedap. Benda sedap. Tambah-tambah pula orang kata king musang. Musang king kau, king musang. Musang king, orang beritahu pada kita, nak teralah juga sulah. Mu ada kencing manis tinggi tu. Sulah tak apa kau. Tu kita. Dia main kok-kok gitu. Mana boleh makan benda ni sejuk ni, gauk ni. Tak apa, dia kata. Ubat ada, dia kata. Padahal jalan pun erik kaki. Jalan erik kaki tu berjalan tenjuk-enjuk. Nak makan juga orang makan seafood. Nak makan seafood juga dia. Orang makan seafood sebab orang sihat walafiat. Kita jalan pun tarik kaki. Mau nak suruh aku usung mu balik ke? Tak apa, dia kata sikit je. Ni ubat aku bawa ni, tunjuk ubat dalam poket dia. Sebab apa? Benda sedap. Benda sedap payah lalu nak tinggal. Sebab apa? Kita berehi. Lain kalau benda tu benda yang tak sedap. Bila tak sedap, jawab dia awal-awal lagi kita tak nak. Jadi maksiat ni memang Allah Ta'ala jadikan gitu nisbah pada kita. Kita orang awam ni lah. Kita orang pemula ni. Kita orang awal-awal ni. Itu yang Allah, yang Nabi sebut dalam hadis dia. Huffatil jannah bil makarih. Syurga ni dikelilingi oleh semua benda yang kita tak suka. Nisbah pada nafsu kita orang mula. Bukan nisbah pada semua orang, tidak. Adapun pada orang yang tinggi, dia tak jadi benda yang dia tak suka dah. Amal ibadat, satu benda yang menggemarkan dia dah. Itu yang tuan-tuan dengar kisah Thabit Al-Bunani tu. Thabit Al-Bunani, bila orang kebumikan dia, bila orang kebumikan dia, belum sempat tutup semua lagi, orang tengok dah dia bangun berdiri dalam kubur, solat dah dia. Solat dah dia dalam kubur dia. Bila pergi cerita pada anak, dia bagi tahu kepada anak dia peristiwa ajaib yang berlaku, yang dilihat oleh apa, orang yang mengebumikannya. Yang mengebumikannya pun bukan orang biasa-biasa. Ulama hadis yang boleh dipercayai ke apa kisah tersebut, kesiqahan tu ada pada orang yang bercerita tersebut. Pergi bertemu dengan anak dia. Anak dia kata, aku tak pelik dia tu. Keajaiban yang berlaku pada ayahku tu satu benda yang tak pelik. Tuan-tuan jangan bayang kubur dia serupa dengan kubur kita. Kubur kita macam mana benda ni nak berlaku? Kubur nak semayang macam mana? Tidak macam kubur kita lah, kubur orang Arab. Kubur kita tak mati pun mati. Kubur kita yang tak mati pun mati. Sebab apa? Sempit kubur kita. Kubur orang Arab ni dia boleh turun tangga. Dalam tangga, dalam lubang tangga, dalam lubang, kita turun tangga dalam lubang tu, dia ada lubang-lubang pula. Yang ni untuk a'ilah ni, yang ni untuk a'ilah ni, yang ni untuk ahli keluarga ni dan sebagainya. So tarik, supa apa? Supa rumah mayat kita.
So bila begitu tanya kepada anak dia, dia kata tak pelik pun, dia kata sebab ayah aku memang minta dengan Allah Taala setiap pagi di waktu apa, di waktu sahur tu tiap-tiap pagi dia nak minta dengan Allah Taala, andai engkau boleh izinkan seseorang itu untuk qiyam, untuk solat selepas daripada matinya, maka izinkan aku untuk solat di dalam kuburku. Itu di antara permintaan dia. So dia solat tu atas sebab apa? Atas sebab taklif lagi ke? Habis dah taklifnya, sebab apa? Mati dah. Kita dinamakan mukallaf selagi mana tak mati je. Bila dah mati, tak dinamakan mukallaf. Dah habis hilang segala tuntutan Allah Ta'ala tadi kita. Habis tu kenapa yang dia solat lagi tu? Itu yang ulama kata ala sabili taladzul. Kerana nak berlazak-lazak dah dengan ibadat solat tu. Itu kata sukar apa yang disebutkan oleh baginda Nabi, huffatil jannah bil makarih. Syurga ni dikelilingi, maknanya perkara yang membawa kita ke syurga tu semua benda yang kita tak gemar. Tak gemar tu nisbah pada kita orang awal. Adapun pada orang yang muntahi, pada orang yang akhir, benda tersebut jadi kegemaran dia dah. Gemar dia beribadat pada Allah Ta'ala ibarat kita gemar pada maksiat. Sukanya dia pada taat sebagaimana sukanya kita pada maksiat. Tak sama kita dengan orang yang muntahi. Kita orang mubtadik, kita beginner, tak sama dengan orang yang berada di penghujung dah. Orang yang penghujung pada perkara taat itu adalah satu benda yang menyeronokkan dia, sedap dia, tak rasa tak selesa kalau tak duduk dalam beribadat pada Allah Taala ataupun meninggalkan sesuatu ibadat tersebut. Kita tinggal lagi selesa, gitu. Baik, jadi dia kata sukar meninggalkan kesedapan dan keinginan. Benda-benda sedap ni memang tabiat semula jadi kita memang payah nak tinggal. Baik. Cuma Nabi sebut tadi dalam hadis kata huffatul jannah, huffatil jannatu bil makarih. Benda yang mengelilingi syurga tu semua yang tidak digemari oleh nafsu kita. Sebaliknya wa huffatin naru bisyahawat. Adapun neraka dikelilingi oleh semua yang disukai oleh syahwat kita. Maknanya perkara yang membawa kepada neraka apa yang kita gemar. Sebab tu senang je nak tahu ni habuan nafsu ke habuan apa, habuan iman ataupun takwa kita, bahasa mudah gitulah nak faham. Habuan nafsu tak mari masjid ni, jawab dia doa nafsu memang tak gemar mari masjid. Habuan nafsu ke apa, bangun semayang sunat selepas daripada semayang fardu tak, sebab apa nafsu tak gemar, tu habuan iman dan juga takwa. Itu yang kita berlawan tu. Berlawan nak mari masjid, berlawan nak duduk mendengar, berlawan nak berzikir, berlawan nak baca Quran, berlawan nak apa, nak semayang berjemaah, berlawan nak semayang sunat. Semua berlawan tu. Sirat dahili, sedar tak sedar je kita keadaan tu berlaku dalam diri kita. Cuma kalau kita perhati, kita sedar. Payahnya aku nak bangun semayang. 2 rakaat je pun. Bukan banyak pun, 2 rakaat je. Tapi berlawan dalam diri kita. Menang boleh bangun diri. Tak menang, jawab dia duduk saja. Tengok orang ni semayang. Orang ni semayang. Aku seorang je tak semayang ni. Tapi tak ada rasa. Biarlah aku seorang. Apa aku seorang tak semayang. Sebab apa? Aku memang malas. Memang aku malas. Letak situ diri kita. Walaupun tengok orang ni semayang sepatutnya. Ni jalan hidayah kita ni. Orang ni jalan hidayah kita. Semua jadi asbab untuk kita dapat apa? Untuk kita gapai taufik daripada Allah Ta'ala. Tapi kita tak nak. Kita tak nak. Biarlah. Dah dia nak semayang, dia semayang. Aku tak nak semayang. Aku duduklah duduk. Tengok orang. Tapi kalau kita mikir, tengok dia, muda lagi daripada aku rajin ibadat, aku apa uban penuh dah kepala, malah lagi beribadat, bangunlah semayang 2 rakaat. Tu kalau kita duduk berfikir, nampaklah aib banyaknya diri kita tak sempat dah dengan aib orang lain. Tapi bila kita tak berfikir, tak ada rasa apa, relax brother, gitu. Walaupun usia penghujung sangat dah kita nak mati dah, bagi-bagi sakit dah mari dalam diri kita. Tapi tengok orang ibadat, biar dia nak ibadat. Biarlah dia nak pergi masjid, biarlah dia nak baca Quran, biar je kita. Biarlah dia nak buat aku, tak apa, kubur masing-masing. Jawab gitu, kubur masing-masing. Baik, cuma nak beritahu ni ialah, sukar meninggalkan kesedapan dan keinginan tu salah satu daripada sebab kita lambat bertaubat pada Allah Ta'ala. Kalau bapa dihuran, disebut contoh rokok. Benda sedap tu payah nak tinggal. Sedap kok mana kita kata kita yang tak isap.
Ha, kita yang terisak, sedap kau mana rokok asap je kan? Nak kata kenyang, tak kenyang, baik coki-coki. Ha, coki-coki, bubuh di mulut juga, sebatang juga, sama-sama sebatang. Tapi coki-coki ada rasa, rasa coklat ada, rasa susu ada, coklat sapu susu pun ada. Belah dua. Kan, belah kanan susu, belah kanan belah kiri coklat. Ha, lagi sedap daripada rokok, kita kata, eh, baiklah mu makan coki-coki 20 sen, 20 sen ke sekarang ni? Ke 50 sen, tahu harga apa? Kalau dulu 20 sen je. Cuma nak beritahunya, lagi sedap daripada mu isak-asak gitu. Eh, dia kata mu tak terah, dia kata mu tak tahu. Ha, cuba terah sekali. Kita terah pening, tak nak pening. Pening kepala aku, apa asap duk main, apa keluar ikut hidung, batuk itu dan sebagainya. Tak nak, terah sekali, tak nak dari itu. Tapi bagi dia, nikmat besar, hilang tu demam. Mari masjid molek-molek dah, naik motor, nak pergi semayang Jumaat, naik motor sampai tengah jalan, tengok dalam poket. Kokok tak bawa, patah balik. Gi separuh jalan nak sampai masjid dah, tengok dalam poket, dompet tak bawa nak bagi terima. Biar. Ha, gitu kita. Ha, yang nafsu setuju, jawab dia patah balik, gi balik semula. Tolong ambil rokok ayah duduk mana? Ha, duduk dalam apa, dalam baju ayah. Nak pergi carilah mana rokok duduk. Ha, tak ada kata patah balik semula sebab apa? Tertinggal dompet lah hari ni, hari Jumaat ni. Kalau derma pahala besar, nak bagi banyak sikit hari ni. Tak nak bagi yang biru. Nak bagi yang merah, yang hijau nak bagi. Yang biru ada dah dalam poket ni. Tapi takkan nak bagi hari Jumaat yang biru sekeping. Nak bagi yang hijau ataupun yang merah. Balik, patah balik semula. Duh. Tak buat itu sebab apa? Nafsu tak setuju. Nafsu tak setuju. Habis benda yang dia nak ni. Duit ni benda dia nak. Benda yang nafsu nak. Takkan patah baliknya untuk bagi pada orang. Sebab apa? Tak nampak pahala. Ha, tapi rokok? Rokok patah balik. Siapa di tempat parking motor? Buka rokok dulu. Ambak lagi tak khutbah? Ambak lagi. Seputung dulu. Habis rokok tu. Tak khutbah lagi. Gi ke tangga ada pisang pula. Duduk makan pisang pula. Relax, tak apa-apa. Khutbah boleh dengar sambil makan pisang. Itu. Ha, ni cerita diri kita ni, tak cerita orang lain ni. Ha, untuk tengok diri masing-masing je. Kalau kena molek, aku tak kena, biar. Ha, nak cerita diri kita, nak suruh bertaubat pada Allah Ta'ala. Nak beritahu, sukar meninggalkan kesedapan dan keinginan ni. Salah satu daripada punca bertangguh-tangguh taubat. Baik. Ha, tu contoh yang Baba bagi, iaitu rokok. Baik. Ha, cuma kalau orang yang nak tinggal, mudah tak? Mudah. Ada jalan tak saya nak tinggal rokok ni? Ada jalan dia. Tu saya kata, وَذَلِكَ عَلَى اللَّهِ يَسِيرٌ. Senang je kalau Allah Ta'ala nak orang tu meninggalkan perbuatan tersebut. Ha, dengan keinginan Allah berbetulan dengan keinginan kita, pasti akan berlakulah apa yang kita kehendaki tu. Baik. Bila dia kata penyakit ni disebabkan oleh suka meninggalkan kesedapan dan keinginan. Sekarang ni nak bagi ubat dan penawar dia. Baik. Dan ubatnya. Ubat suka meninggalkan kesedapan dan keinginan ni. Dan ubatnya bahawa berfikir ia seorang. Secara umumnya dia seorang tu lah. Kalau nak khusus tak jawab dia. Seorang yang suka meninggalkan kesedapan dan keinginan tu lah. Situ ia sebuti tu. Dan ubatnya bahawa berfikir ia bahawasanya jika doktor yang kafir menyebut baginya, bagi seorang yang suka meninggalkan kesedapan dan keinginan tu, menyebut baginya akan, sebut apa? Akan air sejuk pantang bagi penyakitnya dan memberi mudarat oleh air sejuk itu akan dia, akan seorang tu. Jawab dia, nescaya meninggalkan ia seorang akan air sejuk itu, sekalipun bersangatan ingin ia seorang kepadanya, kepada air sejuk. Ha, itu contoh dia buat. Ha, supaya kita berfikir. Andai situasinya begitu. Kita sakit, kemudian pergi bertemu dengan doktor. Doktor tu, doktor bukan Muslim. Doktor kafir, doktor Sikh. Pakai serban bulat. Jambu ada depan. Kita kenal, oh ni Sikh, ni India, yang ni Cina, yang ni bukan beragama Islam. Cerita pada kita, pokcik, penyakit pokcik ni kena pantang air sejuk. Tak boleh minum air sejuk. Asal air sejuk harus.
Minum gilah nak minum sebanyak mana pun. Harus kita minum. Tapi bila doktor pakar mengatakan bahawa kalau awak ni minum air sejuk, walau seteguk boleh mudarat. Maka pada masa tu, pada kita, haram minum air sejuk. Ha, dia benda harus gitu lah. Dia berubah-ubah ikut keadaan orang. So kalau doktor pakar yang menilai keadaan diri kita ni, ambil air sejuk walau seteguk, jatuh pada mudarat tubuh, pada masa tu perbuatan kita ambil juga air sejuk, haram hukum dia. Haram pada kita lah, pada orang lain tak haram. Ha, cuma nak beritahunya gitu, bila doktor tu beritahu kepada kita bahawa air sejuk tu adalah memudaratkan kita, jawab dia kita tinggal ke dok? Jawab dia pasti tinggal. Ha, pasti lah, confirm. Kalau doktor kata lebih-lebih lagi, akan meninggal. Jawab dia lagi tinggal. Bunyi je, padahal air sejuk ni duk minum molek-molek. Nak mari tadi, minum air sejuk. Sebelum pergi klinik apa, sebelum pergi hospital bertemu dengan doktor tu, minum air sejuk molek-molek, habis botol minum air mineral. Mari naik kereta sambil-sambil bawa kereta tu, minum air mineral habis botol. Masuk jumpa dengan doktor, doktor kata, "Ha, pak cik tak boleh minum air sejuk ni." "Eh, tadi baru saya minum." "Ah, tadi lain," dia kata. "Sekarang ni tak boleh minum dah air sejuk." "Minum air sejuk," jawab dia mati. Jawab dia tobat tak minum dah. Ha, gitu kalau kita dengar doktor perubatan beritahu pada kita. Baik, dia nak kaitkan dengan apa? Dengan dosa ni. Sekalipun besarangatan ingin ia kepadanya kepada air sejuk. Ha, maka dia kata, maka hendaklah mengetahui ia-ia seorang akan bahawasanya Allah Ta'ala dan Rasulnya lebih benar daripada doktor itu. Ha, ada Allah Ta'ala berbohong. Tak ada siapa pun orang Muslim kalau tanya, Allah Ta'ala berbohong tak? Tak ada orang Muslim yang mengaku Allah Ta'ala berbohong. Tak ada orang Muslim yang mengatakan bahawa Nabi ni berbohong. Ha, kalau ada dia kata Nabi ni berbohong, maknanya adalah tu wayar putus mana-mana. Ha, adalah tu urat leher dia putus mana-mana tu. Ha, sebab tu dia akan kata Nabi ni berbohong, Nabi ni berdusta. Allah ni berbohong, berdusta. Kalau dia Muslim, walaupun dia bukan ahli ibadat sekalipun, dia tetap akan mengatakan bahawa Allah Ta'ala ni maha benar. Nabi ni sifat dia adalah sifat yang sangat benar orangnya. Ha, bahkan dalam hadis kita baca kan, dalam berzanji ada, dalam qasidah pun ada, bahawa Nabi ni, tiap-tiap orang yang melihat wajah Nabi, tak akan ada di wajah Nabi ni penipu. Tak ada. Tanda-tanda dia seorang penipu tu tengok pada wajah, tak ada dah. Kita ni orang tengok lama-lama orang perhati, boleh percaya ke dia ni? Ha, padahal ustaz mari serban besar dah tu, nak suruh orang percayanya. Pakai serban lilit besar atas kepala, bawa kain ridak lagi, tak pakai jubah lagi. Sebab apa? Nak suruh orang percayanya benda yang dia cerita. Tapi orang duk tengok, iyo ke ustaz dia ni? Entah-entah Kasim Baba je dia tu. Dalam apa cerita apa 40 orang penyamun kan, Ali Baba dengan Wa Arba'un Alison. Kan dia pakai kopiah tu. Oh, percaya Kasim Baba. Tuan-tuan tengok ada cerita Piramli. Bagus tuan-tuan ni. Piramli tak tengok tuan-tuan. Piramli tak apa tengok cerita sekarang ni yang banyak telanjang bogenya. Cerita Piramli tak apa. Dia datangkan dengan pakai kopiah tu, letak kopiah atas kepala dia, buat gaya macam orang baik kan. Saya ni saudagar minyak, macam-macam minyak ada. Hatta taik minyak pun ada, dia kata saya jual. Saya nak tumpangkan tong-tong yang ada minyak ni sebab apa? Sebab esoknya saya nak menyambung apa perjalanan musafir, apa perniagaan dia. Cayalah Kasim Baba pun. Tapi yang cerdik tengok, macam muka penyambung dia ni. Tu yang sarimah watak dalam tu, dia sebagai apa? Hamba lah dia. Nama apa dia? Nama apa dia? Tak ingat tu. Cuma Mardina ni. Marjida . Gitulah lebih kurang. Saya susah sikit nak ingat nama perempuan. Gitu. Orang soleh gitu tu. Siapa lagi nak akak diri sendiri kalau kita tak akak. Baik. Cuma nak beritahunya gitu. Bila dia tengok wajah apa, wajah Piramli, dia nampak bahawa sini ada orang apa pendusta dan sebagainya lah. Begitulah ibaratnya manusia patutnya bila kita pergi bertemu dengan doktor yang non Muslim, patutnya kalau dia cerita pada kita, kita tak apa nak percaya mana. Tapi kita lebih tak percaya pada Allah dan Rasul. Itu terbalik.
Tu penyakit diri kita tu. Bila dengar Allah Ta'ala sebut, bila dengar yang Rasulullah sebut, berasa macam tak berapa nak percaya. Ataupun senyap tu macam percaya, macam tak percaya ada dalam diri kita. Nabi sebut gini, sebab dosa tak boleh masuk syurga. Relax lah kita. Siapa-siapa yang ada dosa, maka dia kena bakar masuk neraka dulu. Tak apa, kita relax lah kita. Tak ada kata bila dengar Nabi sebut gitu, tergesa-gesalah kita mencari jalan. Macam mana nak hapuskan dosa ni? Abu Bakar As-Siddiq, tuan-tuan baca kisah Abu Bakar As-Siddiq. Kan Nabi tengah bercerita dengan para sahabat. Kau nak kenal tak siapa ahli syurga? Nabi pun cerita. Lalu masuk Abu Bakar As-Siddiq. Bila masuk Abu Bakar As-Siddiq, maka Nabi kata, kalau kau nak kenal ahli syurga, inilah ahli syurga. Nabi kata kepada Abu Bakar. Bila Abu Bakar dengar Nabi kata dia ahli syurga, oh, suka dia, menari lalu dia. Musing dia menari. Itu pusingan itulah dia ambil untuk pusingan apa? Untuk tarian sufi. Tarian happy, tarian gembira. Sukanya disebut oleh Nabi sebagai ahli syurga. Abu Bakar menari tu, berpusing depan Nabi tu. Pusingan Abu Bakar itulah diambil oleh golongan sufi. Pusing tu yang tuan-tuan tengok di Turki tu, kalau tuan-tuan pergi. Orang biasa tak boleh pusing tu. Pusing 5 kali, pening, muta dah itu. Bukan boleh orang-orang biasa pusing tu. Orang yang ahli dia tu. Orang yang bersambung tali zikir dengan guru dia, dia boleh pusing tu. Jangan tuan-tuan pandai-pandai, aku nak terah pusing juga. Tak yalah. Tuan-tuan pusing roller coaster. Roller coaster kata panggil. Tuan-tuan pusing yang tu, turun muta itik je. Tuan-tuan tahu kan muta itik? Orang Kelantan je faham muta itik ni. Pening seolah nak macam itik macam mana. Tahu itik putih, itik pening. Cuma saya nak orang Kelantan panggil gitu lah. Muta itik gitu. Nak muntah gitu. Anak kita relax, relax. Naik apa, naik roller coaster tu. Kita yang tua ni, tobat tak naik tu. Sebab tu, yang berpusing tu orang khas tu. Orang yang bersambung tali zikir dia. Sebab tu dia boleh berpusing selama mana pun. Tak apa, dia relax je dia berpusing. Tak ada pening. Daripada situlah ulama ambil dalil keharusannya. Cuma benda tu benda furno, tapi diperbesarkan seolah benda usul. Bagi orang yang tak reti gitulah. Orang reti, buat apa nak bahas benda-benda ni? Ni benda bukan asal dalam tasawuf lah. Bahas benda asal dalam tasawuf tu. Yang suruh berzikir, yang suruh bersohbah, yang suruh beramal tu yang benda yang dibahas oleh ulama tasawuf pun. Yang ni yang furno, kenapa yang diperbesarkan yang furno? Sebab tak reti. Itu persoalan dia. Duk bahas persoalan zikir, menari dan sebagainya lah. Ambil asam mana? Duk bahas persoalan yang qadha dengan Nabi. Kenapa Nabi hadir dalam majlis zikir je, tak hadir dalam peperangan di Palestin? Patutnya Nabi hadir dalam majlis zikir apa golongan para habaib ni. Hadirlah juga tolong umat Islam di Palestin yang sedang berlawan dengan Yahudi. Kita tahu kalau Nabi hadir tak hadir di Palestin tu. Keadaan yang getir macam tu, sempat kau kita rakam. Yang ni berada dalam keadaan tenang, boleh jadi kita sempat tak apa, kita sempat tengok macam mana situasi-situasi itu berlaku. Yang tu tak ada siapa sempat rakam pun sebab pakat lari belaka. Tuan-tuan tak baca kisah bagaimana Uthman bin Affan dihadiri oleh Rasulullah dalam keadaan yaqadah saat dia nak mati. Hussein, cucu baginda Nabi, hadir Rasulullah dalam keadaan yaqadah. Kenapa benda ini yang kita perbesarkan, benda furuh? Itu bila jahil satu perkara. Bila tak reti satu perkara, nak bezakan antara yang furuk dengan yang usul. Macam soal hari ini, keluarkan 2-3 hari ini statement daripada seorang agamawan. Kan? Politik ni adalah cabang kepada apa? Kepada bukan soal akidah. Gitu kan? Lebih kurang statement dia gitu. Statement tu ada benar dia. Ada benarnya kita meletakkan politik pada usul akidah. Politik duduk di furu' fiqh. Duduk di furu' fiqh. Nak kena beza tu usul akidah. Bila kita letak benda ni di usul akidah, tu yang keluar golongan mentakfirkan orang tu. Bila orang ni tak menyokong aku, mungkafir. Sebab apa kita meletakkan isu ini di usul akidah? Perkara asas dalam akidah. Engkau tak sokong je aku, maka engkau kafir. Tapi kalau kita letak dalam persoalan furuk, perbahasan dia dalam bidang fiqh, masalah furuk tak bawa kepada kufur. Orang yang tak bersama dengan kita, orang yang tak sefikrah dengan kita, tak bawa kepada kufur.
Itu benda yang kita orang awam tak faham. Benda yang ulama faham. Sebab tu banyak sangat saya tengok 2-3 hari ni nasihat daripada apa, daripada sahabat-sahabat yang up post dalam dalam Facebook. Rujuklah ulama-ulama tu ras. Ulama-ulama tu roh ni matang dari sudut keilmuan dia, dari sudut pengalaman dia dalam menangani isu-isu apa, isu-isu hatta isu-isu politik sekalipun. Saya tak nak cerita politik, cuma nak sebut isu. Gitu tuan-tuan. Benda ni berlegar dalam masyarakat kita berulang-ulang kali. Jawab 2-3-4 kali. Apa setiap kali benda keluar, keluar pula tahun depan, keluar pula gitulah. Cuma nak sebutnya, benda sedak di nafsu kita. Sedak di nafsu, benda tu payah untuk kita tinggal. Jadi, kenapa kita sukar untuk percaya Allah, untuk percaya Rasul? Sebab nafsu kita tak nak pakai Allah, tak nak pakai Rasulullah. Walaupun Rasulullah ni cerita pada kita, andai ada kibir dalam hati kau, jawab dia tak masuk syurga.